Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Ketua Yayasan Intan Ilmu atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, yang terhormat Camat Mandastana, yang terhormat Kepala Kepolisian Sektor atau yang mewakili, yang terhormat Komando Rayon Militer atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu masyarakat Desa Lokrawa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya dan berkahnya pula, kita dapat berkumpul di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian, izinkan pembawa acara membacakan rentetan acara yang akan kita selenggarakan pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan tilawatil Quran. 3. Sambutan. 4. Penyerahan simbolis. 5. Penutupan. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara kita, marilah kita dengarkan beberapa lantunan ayat Al-Quran dari Ustaz Hafiz Ghazi Al-Asari Hafizallahu Ta'ala. Kepadanya dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدناه
عَرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Hafidz Ghazi Al-Asari Hafidzallah wa Ta'ala atas penyampaian pembacaan tilawatil Quran Surah Al-Ahzab ayat 56-59. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Alfi Syahrin, Sarjana Hukum Islam, selaku Ketua Panitia Sosial Yayasan Intan Ilmu 1443 Hijriah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Puji syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan berkahnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang insyaallah akan bermanfaat bagi warga desa Lokrawa. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Yang kami hormati dan kami muliakan, pimpinan pesantren sekaligus mewakili Yayasan Intan Ilmu, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Mandastana. Yang kami hormati Kepala Desa Lokrawa. Yang kami hormati Sekretaris Desa Lokrawa, dan juga yang kami hormati para Ketua RW, RW 1 sampai dengan 4, Bapak Ketua RT 1 sampai dengan RT 8, kemudian Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu warga Desa Lokrawa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada para kaum muslimin dan muslimah yang ada, yang telah mengirimkan donasi, baik berupa pakaian maupun berupa uang yang telah kami terima dari Panitia Sosial Yayasan Intan Ilmu. Kemudian, yang kedua yang ingin disampaikan adalah rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada jajaran pemerintah Desa Lokrawa, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, dan para Ketua RT serta Ketua RW Desa Lokrawa. Kemudian juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kawan-kawan panitia yang telah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini sehingga kita bisa bersama-sama hari ini menjalankan kegiatan hari ini. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan donasi yang sudah kami terima, yaitu sebagai berikut. Donasi berupa pakaian jilbab sebanyak 1.777 lembar. Kemudian kami juga menerima jubah atau gamis sebanyak 859 lembar. Kemudian juga ada beberapa aksesoris pakaian yang lainnya sekitar 250 buah. Dan juga panitia juga menerima dana sebesar Rp7.050.000 untuk kegiatan ini. Adapun semua donasi pakaian syar'i yang diterima ini melalui proses dan tahapan. Yang pertama itu kami proses sortir. Jadi ingin menilai kelayakan pakai dan kelayakan secara syar'inya. Kemudian kami masukkan ke laundry agar nantinya bisa ketika kita bagikan sudah rapi dan bersih. Lalu kita proses packing, di mana satu paketnya kita isi dengan 2 jilbab dan 1 gamis atau jubah, insyaallah. Kemudian
Insya Allah hari ini secara keseluruhan akan dibagikan sekitar 550 paket sampai dengan 600 paket untuk warga pesantren dan juga warga Desa Lokrawa khususnya. Kemudian yang terakhir, kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat, dirasakan manfaatnya oleh warga, seluruh warga Desa Lokrawa, karena kegiatan ini memang ditujukan untuk kemanfaatan khusus warga-warga di sekitar pesantren Intan Ilmu. Jadi kami berharap mudah-mudahan ini bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga Desa Lokrawa, insya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf kami mohon maaf. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Sosial Yayasan Intan Ilmu 1443 Hijriah. Hadirin sekalian, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir selaku Ketua Desa, Kepala Desa Lokrawa. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang agung ini, Yayasan Intan Ilmu, yang pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembagian hijab dan lain-lain. Dan kami mengucapkan yang terhormat kepada ketua untuk Yayasan Intan Ilmu, kita ketua Ustadz Intan Ilmu, yang pernah ini dapat mengundang kami, seluruh warga masyarakat. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan jajarannya yang telah hadir di depan kita ini dalam rangka menghadiri ini, serta dari Kecamatan Mendastana atau yang dari mewakilinya, serta Koramil Kecamatan Mendastana atau yang mewakili. Alhamdulillah, kami dari yang mewakili warga untuk masyarakat Desa Lokrawa mengucapkan puji dan syukur atas bantuan yang diberikan oleh Yayasan Intan Ilmu kepada warga kami, yang pada hari ini insya Allah akan dibagikan kepada warga kami dari RT 1 sampai RT 8 berupa hijab, gamis, dan lain-lain. Alhamdulillah, kami dari warga masyarakat mewakili untuk seluruh warga kami mengucapkan bantuan yang sebesar-besarnya atas bantuan ini untuk warga kami. Dan kami mengucapkan juga yang kemarin ada pembukaan dari untuk anak sekolah Quran, yang kami pada hari kemarin kami tidak hadir, ada kesibukan. Nah, itu yang telah memberikan untuk anak-anak kami berupa ilmu Al-Quran, ya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amal ibadah dari Yayasan Intan Ilmu dan segenap yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah pahala yang sebesar-besar. Saya kira cukup ini saja penyambutan dari kami, dan sekali lagi kami dari warga masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih yang terhingga. Salah dan hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Abdul Qadir selaku Kepala Desa Lokrawa. Hadirin sekalian, sambutan ketiga akan disampaikan oleh
pimpinan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, kepada Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullah Ta'ala, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari yang penuh dengan berkah, hari Ahad 17 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan dalam sebuah kegiatan yang sudah di canangkan oleh yayasan untuk setiap tahunnya, yaitu kegiatan sosial pra bulan Ramadan. Dalam tahun ini kita berbagi jubah ataupun pakaian perempuan panjang dan jilbab serta minyak goreng. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Dan sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadhan. Wa wafiqna li ta'atika fi Ramadhan. Dan berikan kami petunjuk untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Engkau di dalam bulan Ramadhan kelak. Allahumma amin. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Qadir sebagai Kepala Desa Lokrawa, Kakak Ulun yang sering kita hubungi dalam perihal berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial di desa ini. Kemudian juga yang terhormat kepada Bapak-Bapak dari Kepala Kepolisian, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan afiat dalam keadaan pandemi seperti ini, meskipun harus selalu jaga. Dan seluruh desa Lokrawa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang mendapatkan kupon pada hari ini untuk mendapatkan jubah, jilbab, dan minyak goreng. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah poin yang pertama, yaitu kita dari Yayasan Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan adalah yayasan yang senantiasa memfokuskan kegiatannya untuk dakwah sosial dan pendidikan. Oleh sebab itu, insyaallah Bapak Ibu, saudara-saudari dari warga Desa Lokrawa dapat merasakan yang kita lakukan dari kegiatan sosial, dakwah ataupun pendidikan. Dari mulai kita jalan bersama-sama di desa ini, yaitu sekitar 2016 sampai sekarang, alhamdulillah, sama-sama saling bekerja sama, bersinergi, dan sama-sama saling menjaga keamanan, toleransi di antara warga desa dan pesantren. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang beriman kepada orang beriman lainnya seperti satu bangunan menguatkan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya
orang-orang yang beriman saling bersaudara. Oleh karena itu, pada kesempatan kegiatan sosial pra-Ramadan ini, saya sebagai ketua pembina Yayasan Intan Ilmu dan juga pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan berinisiatif mengajak kawan-kawan dari yayasan untuk mengumpulkan donasi jilbab lebar. Saya yakin di sana, di luar saya, bahkan di luar Kalimantan Selatan, banyak kaum muslimin yang jilbabnya masih bagus dan menganggur di lemari-lemarinya. Alhamdulillah banyak yang datang, dan insya Allah per kuponnya nanti akan mendapatkan jubah, dua jilbab, kemudian minyak goreng. Yang seperti kita ketahui bersama, minyak goreng sedang langka di tengah masyarakat. Dan ini juga usul dari saya pribadi agar ditambahi dengan minyak goreng karena kelangkaan di tengah masyarakat. Adapun yang kedua, nasihat untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang menghadiri pembagian dari Yayasan Intan Ilmu dalam kegiatan sosial pada kesempatan kali ini, yaitu yang berkaitan dengan jilbab. Karena kita tebar jubah jilbab, kita sebagai seorang muslim harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di hadapan saya bapak-bapak yang tentunya mempunyai istri, anak perempuan dan juga keluarga-keluarga perempuan. Maka salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah memakaikan jilbab kepada keluarga-keluarga perempuan kita. Dan itu berdasarkan ayat Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan tidak boleh para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka. Perhiasan ini ada dua. Wajah yang dipenuhi dengan make up yang sangat luar biasa. Kalau laki-laki melihat itu tergoda. Wajah sendiri bukan perhiasan, tetapi ketika dipenuhi dengan make up itu jadi perhiasan. Ada gincu, ada kuning, hijau, ya pink, segala macam, itu jadi perhiasan. Kemudian perhiasan yang kedua, emas, perak, kalung, anting yang diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan termasuk perhiasan juga rambut. Rambut perempuan di dalam ayat ini tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Maka bagi bapak-bapak, para suami, keluarga laki-laki harus punya ghairah, rasa cemburu. Jangan sampai biniku, adingku, acilku, anak perempuanku terlihat rambutnya, terlihat lehernya, apalagi terlihat dadanya, atau terlihat kakinya. Mungkin sebagian besar dari ibu-ibu memakai jilbab, tetapi kakinya tidak ditutup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan para perempuan tidak memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan-perhiasan yang ada pada kaki mereka. Yang menunjukkan bahwasanya kaki termasuk daripada aurat bagi perempuan. Memang sulit bagi perempuan, akan tetapi itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nasihat kami setelah mendapatkan jilbab ini,
maka tidaklah keluar rumah kecuali dengan berjilbab, meskipun di depan rumah. Di depan rumah kan ada tetangga melihat. Ya, biasanya kalau mau pengajian saja pakai jilbab yang rapi, yang sempurna. Adapun di depan rumah, kadang-kadang terlihat rambutnya, terlihat tidak berjilbab, maka ini termasuk pelanggaran dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan kelak. Mulai beberapa bulan ini, alhamdulillah kasus COVID terutama di Barito Kuala menurun, maka kami dari Pesantren dan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, di dalam pesantren ini ada masjid. Meskipun masjidnya ini masjid di dalam pesantren, tetapi kegiatan-kegiatan sholat, lima waktu, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat terawih nanti, bahkan kami akan mengadakan buka puasa bersama kepada seluruh warga, dipersilahkan untuk datang. Dan mudah-mudahan yang disuguhkan ketika buka bersama bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi silahkan seluruh warga, bahkan mungkin setiap hari, untuk berbuka puasa di sini, tidak berbuka puasa di rumah, hendak berpuasa, berbuka puasa di Masjid Umar bin Khattab, maka masjid ini umum untuk seluruh kaum muslimin. Tidak untuk golongan tertentu, partai tertentu, kelompok tertentu, umum. Siapa saja boleh untuk datang ke masjid ini. Dan alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah membuka Taman Pendidikan Al-Quran Intan Ilmu, yang mana para warga-warganya lah, anak-anak dari warga yang bisa mengaji di sini. InsyaAllah ta'ala ke depannya kita akan mencarikan guru-guru perempuan, sehingga ada usulan dari ibu-ibu, kenapa bebinian kededak ya. InsyaAllah kita akan carikan guru-guru perempuan sehingga bisa juga membuka TVQ khusus untuk perempuan. Jadi sekali lagi ini pengumuman bahwasanya di pesantren ini kegiatan masjid untuk umum. Sholat lima waktu, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Taraweh umum. Buka puasa bersama juga dipersilahkan. Kami menyediakan memang khusus untuk warga desa di sekitar pesantren dan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan bisa mengucapkan La ilaha illallah di akhir hidup kita. Ini yang bisa ulun sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizallahu Ta'ala selaku pimpinan pesantren Intan Ilmu dan mewakili Yayasan Intan Ilmu. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, acara selanjutnya adalah penyerahan simbolis dari Yayasan Intan Ilmu kepada Kepala Desa Lokrawa. Untuk itu dipersilahkan kepada Al-Ustaz Ahmad Zainuddin dan Bapak Abdul Qadir untuk mengambil sesi foto bersama. Perlu diketahui pada para hadirin sekalian bahwasanya di dalam paket tersebut tersedia dua jilbab besar beserta satu jubah, dan pada goodie bag yang berwarna putih di dalamnya ada minyak goreng dan gula. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita pada akhir acara ini, yaitu penutupan.
Semoga dengan acara yang telah kita hadirkan membawakan manfaat kepada masyarakat dan terutama kepada kaum muslimin seluruhnya. Beginilah acara dari kami, sambutan dari kami, kurang dan koreksiannya mohon dimaafkan karena tidaklah sempurna kecuali Allah yang menyempurnakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tamu undangan dipersilakan untuk mengambil foto bersama sebelum meninggalkan acara ini. Dimohon kepada Bapak tamu undangan bisa merapat kembali ke depan. Itu. Kepada para panitia minta tolong untuk mengangkat meja yang ada di depan. Kepada para panitia minta tolong untuk mengangkat meja yang ada di depan. Sementara sesi foto ini. Kepada para ibu-ibu di bagian sebelah kiri, dimohon untuk tetap di tempat sebelum ada arahan dari panitia untuk pembagian jilbab dan sembako. Kembali kami beritahukan kepada para ibu-ibu di sebelah kiri kami untuk agar tenang terlebih dahulu sebelum arahan dari panitia kepada acara selanjutnya. Kembali kami informasikan kepada para ibu-ibu, sebentar lagi panitia akan memberikan arahan kepada para ibu-ibu, maka untuk para ibu-ibu diharap ketenangannya selama di Masjid Umar bin Khattab.